Pesan apa Ibu? Semua yang ada di sini. Cream cornnya satu. Mbak ada egg di fat rice satu. Udah mau pilih satu. Kok diulang, Mbak? Udah. Dan ini emang mal baru. Ini mal baru. Ya, dan belum. Emang ada apa aja sih sini yang enak? Ini kalau keluar atau UMM? Yang tahu nih. Kamu belum pernah? Belum pernah baru kali. Kamu gigi udah pernah? Kali gigi, jadi lagi telepon. Ini keluar atau hotel yang enak? Aku nggak paham, aku nggak pernah ini. Kamu udah pernah ke mal ini? Udah. Kok bisa? Ratu mal ya? Kayak isinya makanan semua. Ratu mal. Kayak suara mal gitu loh, Mas. Ini enak ya, baunya. Ini udah sampai keluar, baunya udah enak sampai keluar gitu. Bona, nona, bona. Jadi kita lapar banget. Lapar banget. Gak apa-apa, lapar banget dari siang. Makan Vita, aku dari siang gak makan loh Vita. Sama kak, aku juga. Hah? Yang tadi aku bawa bekal itu aku gak makan. Kamu beneran gak makan dari siang? Iya, yang tadi aku bawa bekal di rumah. Serius? Itu aku gak makan. Beneran? Cantik. Cantik. Sok cantik. Dia lagi masenin aku. Mesen apa Ibu? Semua yang ada di sini. Cream cornnya satu. Kita lihat ya. Kreditnya berapa? Satu aja kali ya. Order. Apa mac and cheese? Mac and cheese berapa kan? Iya, mac and cheese yang enak itu. Satu aja, dua. Yang enak itu ya. Tenang. Kamu enggak makan daging kan? Tadi dua, prepnya satu ya. Fried chicken. Iya kan? Nasi goreng gitu enggak ada ya. Kenapa sih nggak ada gambarnya nih? Aku bayang. Kalau yang mahal itu, aku kasih tahu ya. Kalau yang mahal itu restorannya nggak pakai gambar, sayang. Kalau warung pinggir ini pakai. Bagus kan? Iya. Kalau memang yang mahal tuh nggak ada gambarnya. Biar kita tuh bingung pesen apa. Pesen kan semua ya. Trik dan nyamar kesini ya. Kalau Mary pesen sendiri apa enggak? Yang 400 gram ya. Oh, sama Krisna juga gitu. Yang biasanya apa ya? Medium. Jadi kalau misalnya mereka biasanya udah kita pesenin aja gitu. Biasanya sama ya. Dapat meja nih pasti penuh ya? Soalnya gini, kalau misalnya aku kan jalan biasa. Dia mesennya 15. Berlima yang makan mesennya 15 porsi. Icip-icip geser, icip-icip geser. Iya sama. Tapi enak kan di jalan berapa? Aku juga sama gigi mau. Kita selamaan tadi 3 jam. Tadi dia beli nasi padang, dia beli nasi padang nggak makan. Tadi aku nggak sempet makan, tadi siang aku nggak makan. Kita nanya kenapa restoran ini nggak ada fotonya? Karena sama dia takut gini kali, takut beda dari gambar. Apalagi yang harus dipesan? Udah banyak banget, itu dari berapa belas? Untuk makanannya ada... Kita kan nyoba-nyoba ini. 9. Oh, baru 9. Baru 9 menu. Apalagi, ayo. Tambah aja satu lagi ya. Sandwichnya satu ya. Kok anginnya kenceng, kayak angin dipasangin loh ini. Ada lagi? Oh, ini dikit lagi ya. Ini udah. Mbak, boleh mati nggak, Mbak? Masuk angin gitu, Mbak. Smoke potato udah? Smoke potato-nya belum, hanya ada french fries aja. Ya. Nggak ada, Beb, barangnya. Ada barangnya. Ada barangnya, kita satu aja. Oke, Beb, segitu aja. Mau itu cepet satu? Ya, yang cepet, Mbak. Iya, siap, siap. Kayak masuk angin, Mbak, lapar. Mbak, ini matiin aja, Mbak. Iya, siap. Kalau untuk tambahannya ya. Nggak ada. Egg beef fat fries satu. Udah, Mbak. Nanti kalau kurang, tinggal. Udah mau pingsan. Udah enggak usah.
diundang, Mbak. Udah berapa kali diundang sebenarnya? Dibacain sesuatu ya. Kita coba ya. Enak enggak? Oke. Okay. Enak? Enak? Enak sih ya? Bawangnya banyak. Enak. Ntaran lihat ya, makanannya kayak gini ya. Sebenarnya aku tuh sebenarnya paling enaknya kan aku makan nasi putih beneran. Seenak apapun makanan western itu tetap nasi putih, sambel. Pakai tangan. Ya aku kepikiran sih bawa nasi aku sebenarnya kesini. Iya kayak nggak jadi. Tadi kan waktu aku lihat nasi merah, nih, aku kayak nggak bisa makan ini. Tadi aku bawa itu. Maaf ya Mbak Pita, emang aku kayak gitu, aku nggak bisa makan yang aneh-aneh. Sabar ya. Mana sih gelasnya? Masih dicuci ya? Saya mau baca cover. Iya Mbak, pakai piring ini. Iya Mbak, gelas nanti kalau udah kenyang diem. Iya. Ya kita memang harus kayak sini makan aja. Jadi kita kan ada nasi goreng merah udah pernah makan enggak? Enak punya. Itu gelasnya. Nasi merah. Milihnya. Aku enggak pernah. Itu enggak tahu punya siapa nasi goreng merah ya? Ini kok banyak yang di Aan. Yang satu kan? Coba yang Aan telepon nanti besok tuh sama kamu kemarin. Itu Aan. Iya, nasi merah yang sama kamu. Ada mijitnya kan? Enggak tahu, aku enggak suka pokoknya nasi goreng merah doang. Hah? Nasi goreng merah tuh enak. Aku sampai bisa lauknya dari Makassar aku buat sendiri besok. Tuh bisa. Aduh. Enak banget. Aku yang mana? Ini lobster BLT-nya. Mana aku ayam. Ini ayam katanya. Wow, ini apa? Ngeri banget. Katanya mau sandwich gitu, aku cobain yang ininya. Manja banget. Kita kan icip-icip, geng icip. Wow. Tadi nggak makan siang soalnya kerja itu kerjaan apa Mbak Pita? Boleh. Gini. Silakan cobain semua. Tidak ada ini apa-apa. Kalau kurang siang sesuai ini. Lebih enak pasta ini pada sini enggak ya? Beda saja. Itu tuh yang ini tuh orange juice ya? Coba yang cobain. Tapi kita mau pasta enggak? Mau dong. Kita cobain yang ini. Kemarin ini bisa nih pakai pasta nih. Oh iya. Enak sih, tapi enak apa nasi goreng? Ini cobain. Taruhnya di tengah. Apa? Squid. Itu squid ink. Cumi hitam. Coba satu ya. Katanya ini cumi hitam. Enak ini enak. Pasta cumi hitam. Pedes-pedesnya rasa Indonesia. Pasta cumi hitam ya. Ini apa? Kentang goreng. Masih sama ya. Sama ya. Ini enak. Namanya enak. Katanya kentang. Apa sih? Nah, ini rapalnya memang enak. Iya enak sih memang untuk kalian ya kan, enak sih, semua enak. Mari kita makan, coba yang ini. Ah ini menurut aku udah gak enak sih, karena ada sayurnya. Kenapa itu sih? Karena kamu kan gak suka sayur. Yuk kita lihat nih potongannya. Semuanya enak ya, apa harus sama kita? Aku lapar juga sih. Itu apa sih? Truffle kan? Itu seafood. Ini truffle macaroni cheese-nya. Oh ya. Oke. Mbak ini truffle ya? Iya, itu truffle sayur. Aku dikit aja ya. Kita coba ya. Satu lagi.
boleh ya. Enak juga ya. Boleh. Jadi ini buat makanannya udah. Gua pesan travel. Parah. Ini enak banget. Apanya? Enak ya? Coba. Ini enak banget. Karena sudah tapi ini beneran enak sih yang ini. Enak kak? Enggak, ini lebih enak. Coba deh. Gagalkan diet. Memang diet tuh kita sama diet. Lebih kelaper banget sih. Oke, enak. Ini enak sih. Steaknya? Iya di tengah aja. Ini enak sih. Ini enak. Ini enak. Terima kasih. Aku coba ya. Yang mana? Mana aja? Ini jagung. Jagung. Aduh, nanya lemak lagi. Ini enak banget. Enak. Coba minta kacau deh. Iya boleh. Diangkat deh. Iya. Sama lagi aja. Apa tuh? Air tambah lagi. Berapa? Lagi dua boleh? Dua ya. Sama es batu mbak. Enak. Ya, enak krim poni. Cobain deh. Satu-satu ya. Enak ya. Ini enak nih. Enak kan? Ini juga enak. Enak favorit. Apa? Makanya kan suka aku. Mana sih mac and cheese namanya? Kenapa namanya mac and cheese? Kenapa mac and cheese? Karena dia pakai ini. Sama kita. Ini sih enak. Sampai nambah 2 kali. Ini lobster nih. Lucu banget. Itu wortel di bakar. Goreng ya. Wortelnya goreng. Di roast. Serius? Manis banget jadinya. Masa saya coba ya. Ini wortel. Kok kayak ubi? Iya manis ya. Kayak ubi ya. Coba ya dagingnya ya guys. Mbak Vita mau nih wortel. Manis gak? Enak banget. Enak taruh coba. Tapi aku udah gak bisa lagi sumpah. Aku kenyang banget. Gak bisa aku udah. Aku jadi enak hari ini. Jadi enak. Aku traktir bos MS kosmetik dulu. Karena kan aku hari ini udah dibayar ya. Apanya hari ini? Hari ini aku syuting kerja untuk dia. Jadi aku traktir dia. Gaya ya, balik dia. Terus besok aku mau traktir di Singapura. Ya, mau traktir shopping. Aku traktir shopping. Enggak ya. Ya. Apa aja boleh ya? Mau yang sponsor. Ya, BH sama Chanel. Oh ya. Aku sebenarnya makanannya udah happy hidup aku. Nanti kalau kita ke Singapura.
put, ajakin kamu ke tempat aku biasa dari jam berapa yang saya segini. Ada? Ada. Oke, okay, memang cerita kita berdua bra aja sih dari itu. Bra. Bra. Oke, thank you. Berapa? Sama-sama, apa? Ya, pokoknya nanti malam kalian ada kabar. Dikabarin. Makasih ya udah ngikutin kita hari ini, capek banget rasanya. Habis ini kita balik dulu, Deren udah nungguin kita. Dan Rafathar udah menunggu. Iya, banyak. Ryan Sah juga. Ini kenapa kali pompa ada di sini? Ryan Zah. Oh, Ryan Zah udah menunggu. Jangan dikurang, jangan dilebihin. Ryan Zah. Ryan Zah. Apa Mami? Ryan Zah. Susah banget ya, Beb. Ryan. Kalau dia dipanggil Ray gitu ya. Kalau udah gede. Namanya Ray gitu ya kalau udah gede ya. Apa? Ray. Enggak, Ryan Zah. Kan susah orang. Ryan Zah. Susah. Thank you. Tapi kasih bekal. Ray. Oke, okay, thank you. Kita balik dulu. Bye-bye.